Yes, guys. Dapur 6 dan Farah bagi Subway. Woohoo! Subway FC. Heavily rain. Yeah, basah hot. Sekarang aku cuk belum sampai. During the mid 80s, advertisements in Malaysia, advertising in Malaysia, everything was almost had the influence of the surrealist. Surrealist in the fine art. Maknanya, we had cigarette packs floating in the sky. Cigarettes floating in the sky. Everything was in the sky or in space. Sebab masa late 70s, Star Wars, the first Star Wars came out. Not Star Wars 1, episode 3. Okay, yang kalau ikutkan, gelas dah habis. Bang 10 ke 15 minit yang lepas, which is 9, sekarang 9 suku. So guys, aku menunggu cerita dan aku akan cakap. Tapi sebelum tu aku nak bercerita sikit pasal kelas tadi. Kelas tadi tak ada apa sangat, aku cuma cerita pasal design philosophy and design style dalam research. Basically itu je lah, tapi tak ada apa yang signifikan sebab pada aku it's a basic knowledge untuk orang macam aku lah. Tapi aku terus terang cakap, aku tak apa-apa faham sangat pasal design principle and design concept, design style lah semua. Sebab aku bukan budak art, aku tak tahu history of art macam mana. Kalau kau cerita pasal history of media, kau boleh lah cerita. Aku tak caw lagi sebab musim hujan. Dan tunggu hujan berhenti sepenuhnya. Memang rasanya macam takut. Sebab aku dah lapar. Baju-baju ni semua masak pun hujan. Macam mana? Tak ada kereta kan? Aku nak explain sikit pasal aku mempunyai beberapa dilema yang aku tak tahu nak bincang kat siapa. Dan aku tanya kat wife aku, dia pun cakap terpulang pada aku macam mana aku nak endorse benda tu. But somehow aku fikir benda ni mungkin aku boleh share dengan korang pun kan. Semenjak aku menjadi blogger ni, ada beberapa terms yang aku dapat rukaikan kat sini berkaitan duit dan makna sesebuah kehidupan tu. Aku didedahkan dengan dua konsep, which is capitalist dengan socialist. Ideologi daripada Adam Smith dengan Karl Marx. Dan Adam Smith dia cakap kehidupan manusia ni lebih kepada productivity dan effectiveness untuk mencapai sesuatu matlamat. Macam Karl Marx pula, dia cakap destinasi tak penting. Ini pada pandangan aku, destinasi tak penting. Tapi yang penting tu perjalanan dan engkau nak menuju ke destinasi itu. Apa yang kau nampak dan apa yang kau rasa, apa yang kau appreciate, benda-benda macam tu yang sebenarnya memainkan peranan dalam hidup kau. Senang cerita, perjalanan yang kau nak sampai tu lebih penting berbanding matlamat yang kau nak tu. Tu aku ada dua cabang sekarang ni. Yang pertama, aku di offer oleh Fuad untuk jadi full time seorang agent insurance company kita orang tu, which is Bitcoin Group. Kita orang nak lebih ramai managing unit, manager. Dia orang nak lebih ramai manager, which is it requires us to do basically 3 years and above experience in order to get that kind of title. For me, being an insurance agent is a lipstone only, not as a permanent career to work on. Pasang lampu kan nampak sikit. Jadi insurance agent memang betul-betul boleh kaya dan kau akan follow path sebagai seorang capitalist. Kau lebihkan productivity, so terms of sociality kau kurang lah, which is makna penghidupan tu mungkin lebih kurang sikit sebab kau kejar duit dan kau kejar result, kau kejar productivity, production. Aku selama dah terdedah lebih pada makna sesebuah kehidupan tu. Macam duit, duit aku ambil sekadar aku perlu. Yang lebih tu, kalau aku ada lebih, aku simpan ataupun aku bagi orang derma ke. But the thing is, duit never enough, never will be enough. Dia takkan pernah cukup, duit takkan pernah cukup. Aku rasa antara dua tu aku agak confused.
sebab sekarang ni aku nak beli masa. Tapi nak beli masa sama ada aku menjadi seorang pembicara ataupun menjadi seorang ejen insurans tu, itu terpulang pada aku. Dan wife aku pun tak boleh bagi jawapan yang spesifik kan. Tapi aku tak ada jawapan untuk soalan aku tu sekarang. Apa yang aku boleh share dengan korang adalah benda ni is a process. Datuk Sahul pernah cerita dalam talk dia, kita takkan tahu sesuatu tu sampai lah kita hadap ni. Aku dah bayar yuran dekat puan, aku cuma belum bagi IC dengan English certificate dekat email dia. Aku rasa sekarang ni macam dah tak hujan. So aku rasa baiklah baik aku dan aku belah. Itu dia apa yang nak sampaikan dalam waktu yang dekat. Mungkin topik akan lebih menarik. Tapi basically berkisah pasal duit. Kehidupan aku penuh pancar roba nak dengan duit. Aku sampai sekarang tak ada kerja. Aku hanya rely pada kereta wife aku dengan motor bubuk aku yang dah 11 tahun ni. Anyhow, I see you at the next one. Bye guys.